terkait viralnya video yang dinilai sejumlah kalangan tidak mendidik ini, Ketua Umum Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Lampung Barat, Yayan Amroni, mewakili putra dan putri Lampung Barat yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Bandar Lampung, menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kejadian tersebut dan sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi, terlebih hingga viral seperti ini. Peristiwa ini terjadi di sebuah SD, tepatnya di Pekon Padang Cahaya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, pada Sabtu, 4 Mei 2019, saat dilaksanakannya perpisahan dan pelepasan siswa-siswi SD Negeri 1 Padang Cahaya yang di dalamnya diadakan serangkaian acara. Dari Lampung Barat, Iwan, KupasTuntas.co melaporkan.